Anak Presiden Rusia Vladimir Putin, Katerina Tikhonova, 36 tahun, dikabarkan memiliki pasangan seorang penari balet bernama seperti Presiden Ukraina, Igor Zelensky. Menurut catatan penerbangan, putri bungsu Putin itu terbang ke Munich, Jerman lebih dari 50 kali selama 2017 hingga 2019 untuk menemui pasangannya tersebut. Dalam sebuah laporan baru disebutkan Igor Zelensky merupakan salah satu penari balet paling sukses di Rusia. Investigasi bersama oleh iStories, outlet media independen Rusia, dan publikasi Jerman Der Spiegel memecahkan berita pada hari Kamis, mengutip 4 sumber yang mengatakan bahwa Zelensky adalah pasangan Tikhonova. Laporan itu mengatakan Tikhonova berpergian menggunakan pesawat charteran yang didukung penuh negara dan ditemani pengawal Putin. Di antara dokumen yang bocor, terdapat paspor seorang anak perempuan berusia 2 tahun yang terbang bersama Tikhonova. Diduga anak tersebut merupakan cucu Putin. Laporan itu mengatakan kemungkinan Zelensky adalah pasangan Tikhonova dan ayah dari anaknya. Zelensky masih memiliki pekerjaan di Dewan Pengawas Yayasan Warisan Budaya Nasional Rusia. Ia juga sedang membangun pusat budaya di Crimea dan dianggap dekat dengan Putin. Sementara Tikhonova yang juga mantan penari rock and roll akrobatik sebelumnya menikah dengan Kirill Samalov. Samalov pernah menjadi miliarder termuda Rusia. Namun pasangan itu dilaporkan telah berpisah pada 2018. Tetapi tidak diketahui nama serta identitas anak perempuan yang berusia 20 tahun yang terbang bersama Tikhonova itu. Demikian informasi saat ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.